musim durian gitu biasanya bulan apa? Biasanya Januari ini kumasnya. Januari. Itu bisa panen sampai berapa sih, Pak? Ya enggak mesti mah kadang ya ada 200, 100 satu pohon itu. Heeh. Banyak ya 300 aja kurang lebih ya 200 lah mas tiap pohon. Kalau panennya berarti naik atau tunggu buahnya jatuh dulu itu, Pak? Juga tunggu buahnya jatuh. Musim hujan gini ngaruh enggak sama ya, produksi? Apa yang enggak enak yang anjep di rumah. Kalau musim hujan gitu. Paling bagus itu musim apa? Ya biasanya kalau durian sudah baru buahnya itu baru matang udah enggak ada udan. Berarti musim panas gitu ya. Panas ya. Punya berapa pohon, Pak? Ya kurang lebih ada 10 pohon. 10 pohon. kalau satunya gitu sampai berapa? Satu buah durian gitu. Kurang enggak pasti mah ada yang 50 ribu, ada yang 40, ada yang 30. Lihat besar kecilnya. Besar kecilnya. Ya. Berarti setiap musim durian gitu langsung diserbu banyak masyarakat ke sini beli gitu ya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.